Assalamualaikum, hai. Oke, hari ini saya ke rawak beberapa ekor ayam anak SG. Anak Super Green yang mana ada 6 ekor. Saya letak dalam satu lubang tapi ada masalah selesema, berair hidung dan juga kehak. Jadi kita hari ini kita nak selesaikan masalah ni. Okey, jom kita tengok ayam tersebut. Okey, kalau apa yang kita lihat sini, mata dia berair, lepas tu dia dia hidung dia tersumbat. Dia mungkin ada masalah selesema dan tekak dia tu penuh dengan lendir. Penuh dengan lendir. Hari ini kita nak selesaikan masalah ni lah. Harap-harap dia dapat sembuh. Untuk ni yang pertama, ada lagi beberapa ekor. Kita nak tengok macam mana kita rawat ayam yang sesemua. Mula-mula sekali kita bersihkan muka dia. Jadi saya gunakan ubat Dina Doxycycline. Dia sebenarnya antibiotik. Lepas tu kita saya gunakan Vitahish multivitamin untuk ayam dan juga haiwan darat. Ia sesuai untuk merawat masalah sesama, meningkatkan selera makan, meningkatkan ketahanan imuniti, merawat masalah usus dan daging, usus dan cacing, membekalkan multivitamin dan juga penggalak telur, dan juga meningkatkan kualiti daging, serta merawat, boleh merawat luka dan kurap, merawat masalah demam dan sesama, mencegah sakit sendi dan lumpuh. Jadi dapatkan Vitahish sekarang untuk merawat masalah ayam anda ataupun haiwan ternakan anda. Okey, untuk bagi makan ya adalah kalau ayam yang sakit macam ni, anak ayam sakit macam ni, saya akan bagi 2 ml Vitahish dan terus suap pada ayam tersebutlah. Kalau untuk sebagai mencegah sakit, mencegah sakit-sakit biasa ataupun sakit-sakit lain, kita campurkan 5 ml Vitahish ke dalam 1 liter air tanpa klorin, air yang bebas daripada klorin, dan kita bagi makan pada ayam ataupun haiwan kita lah. Kegunaan 5 ml tu bergantung kepada berapa banyak haiwan yang hendak kita beri minum Vitahish ataupun multivitamin tersebut. Dan kita kena goncang dulu sebelum guna. Lepas tu saya akan suap Vitahish pada ayam ini. Okey, kita ambil 2 ataupun ke 3 ml Vitahish dan kita suap pada ayam tersebut. Antara sebab ayam jadi sesema adalah salah satu persekitaran reban yang tidak bersih ataupun berdebu, dan juga perubahan cuaca daripada panas kepada hujan yang berlarutan
Lepas tu daripada hujan berlarutan kepada panas. Jadi ketahanan imunasi body haiwan ataupun ayam ini dia menjadi lemah dan menjadi kurang. Serta sebab-sebab pemakanan dia jugalah. Mungkin dia bermain di kawasan yang berair. Sebab reban di sini di tepi air. Jadi mudah untuk haiwan ini mendapat penyakit seperti sesama demam dan sebagainya lah. Lepas tu saya akan mandikan mak ayam ini dan saya akan rawat lagi 5 ekor yang lain dengan cara yang sama. Okey. Cuma untuk mata ni saya gunakan ubat mata ni untuk rawat masalah.